Jadi adalah saya mendengar apa yang Zaid katakan tadi. Beliau bertanya negara mana yang telah memotong gaji menteri untuk mengatasi masalah inflasi. Sebenarnya soal pemotongan gaji menteri, timbalan menteri dan LLM berkenaan itu tidak bermakna ia satu strategi untuk mengatasi inflasi. Tidak. Betul. Saya bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Menteri Perdagangan dan Perindustrian Antarabangsa, Rafid Haziq, yang menyatakan bahawa menteri patut memotong allowance atau gaji mereka sekurang-kurang 20% sebagai menyatakan simpati kepada masalah negara sekarang ini, masalah dari rakyat sekarang ini. Beliau tahu dengan pemotongan sebanyak 3.5 juta gaji menteri itu tidak akan dapat mengatasi masalah inflasi sekarang ini. Semua orang tahu. Mr. Town Planner tak perlu cerita pun. Mungkin dia boleh bercerita kepada orang keterih yang teruja dengan beliau. Orang faham. Tapi apa yang dikendaki oleh rakyat ialah pemotongan itu menunjukkan bahawa simpatinya kerajaan, simpatinya para menteri kepada masalah rakyat sekarang ini. Masalah rakyat sekarang ini gaji hanya, tadi disebutkan sudah, gaji 1,200 masih lagi berada di tahap lama. 1,200 nak beli apa sekarang ini? Semua barang naik. Semua barang naik. Mulai 1 Julai lalu, walaupun siapa bekas senator Aisyah ditangkap, adik dipanggil polis kerana telah membuat satu posting dalam TikTok menyatakan barang naik dan cuba dinafikan. Tapi hakikatnya barang naik. Saya hari-hari mengendap atau mengitar di pasar-pasar raya, di minimarket dan sebagainya, semua barang naik. Bilu naik, teh naik, telur naik, sebe-sebi naik. Jadi pemotongan allowance menteri itu adalah untuk menunjukkan simpati kerajaan kepada rakyat, bukan untuk menyelesaikan masalah inflasi. Dalam soal ini, semangat ataupun simpati pada rakyat itu lebih penting. Jadi inilah yang dikendaki atau yang kita mahukan, sikap beginilah yang kita mahukan ditunjuk oleh para menteri. Okey, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menunjukkan satu contoh yang terbaik. Beliau telah ditawarkan allowance dan gaji sebagai Ketua Pembangkang sebanyak RM50,000 sebulan. Tapi beliau tolak. Beliau tolak. Kenapa beliau tolak? Penolakan itu adalah menunjukkan bahawa tinggi cita rasa atau simpati beliau kepada rakyat. Kalau beliau ingin bersenang dengan soal pemberian itu, dengan allowance itu, boleh saja beliau terima. Tapi kenapa beliau tolak? Itulah sikap itu, pengertian itu yang perlu dicontohi oleh semua menteri, semua timbalan menteri ataupun pengurusi JLC dan sebagainya demi untuk membela rakyat. Kalau kita bukan bersimpati dengan rakyat, siapa lagi? Siapa lagi akan bersimpati dengan rakyat? Jadi kalau Anwar Musa mentaplat begitu dan jangan bermain politik, sebenarnya beliaulah bermain politik awal-awal lagi. Iaitu politik bukan untuk rakyat, politik untuk kesenangan diri. Maaflah Mr. Town Planner, saya berkata demikian. Ya, sebab kalau perhatikan, dia punya sepersalinan dia, daripada bawah sampai ke atas, daripada kasut sampailah baju kan. Dia campur jam tangan lagi, jam tangan dan sebagainya. Kalau netizen lah yang selalu mengendap dan juga mencari harga-harga barang-barang yang dipakai. Saya teringat satu benda. Beliau ni suka menunjuk-nunjuk. Kasut dia suka menunjuk, arloji jam dia suka menunjuk. Malah tak dalam bilik air rumah dia pun suka menunjuk kepada orang ramai. Dia pernah sekali melepaskan gambar dalam ataupun tempat bilik mandi rumah dia, punya dia masih lagi sukar untuk mengambil air sembahyang. Tetapi bukan dia nak tunjuk, dia berwuduk, dia nak tunjuk ialah kepala paiknya itu, kepala paik gold. Itu sikap Anwar, saya tahu. Dan saya pernah ke rumahnya yang terletak di Damansara, yang digelar sebagai Alhamra. Mereka betul Alhamra. Memang dia ni seorang yang suka orang kata hidup secara mewah dan suka menunjukkan kemewahannya itu. Jadi sifat yang macam itulah yang tidak kena ada kepada seorang pemimpin yang bertaraf menteri. Kerana rakyat hanya boleh menelan air liur melihat segala kemewahan beliau itu dan tidak dapat merasai apakah sebenarnya nikmatnya. Okey, sekarang ini dia jadi menteri, menteri komunikasi dan multimedia. Dia bertanggungjawab dalam soal 5G dan sebagainya. Di Kelantan, Zek, lain tak ada. Internet putus. Jadi malu rakyat Kelantan bermenterikan seorang yang menterinya seorang Kelantan, tetapi masalah talian capaian begitu lemah sekali.
Saya baru balik. Dua kali saya balik Kelantan dalam bulan ini. Jadi tanyalah orang Kelantan. Di mana-mana tempat pun tak ada. Saya pergi di Tanah Merah. Untuk nak akses internet, nak akses apa ni, nak cari wave, nak cari tempat kita nak tuju, tak dapat. Berputar-putar. Jadi saya terus teringat kepada menteri yang jaga soal telekomunikasi, ialah menteri komunikasi berasal dari Petare. Jadi itukah jasa beliau kepada rakyat Kelantan. Dan terbaru dia lebih nak menunjuk, saya katakan, terbaru dia bawa balik apa ni Perdana Menteri dalam misi aspirasi jejak apa ni rakyat Malaysia. Lepas dia jejak rakyat Malaysia, dia bawa ke mana? Dia bawa ke kampung dia. Ke Peringat, di Yayasan Basmi Kemiskinan. Dalam program itu, dia tidak melibatkan UMNO, dia melibatkan hanya dia sahaja di situ. Ini saya katakan, Anwar Ibrahim, Master Planner ni, Mr. Town Planner ni suka menunjukkan apa yang ada kepada dia. Maaflah Tan Sri, saya terasa bercakap benda yang benar pada malam ini. Dan rakyat pun tahu, rakyat pun faham. Kalau potong gaji menteri, tadi saya dah sebut 3.5 juta sebulan perbelanjaan. Ini anggaran, saya tak dapat data yang penuh. Kalau data penuh saya dapat mungkin lebih lagi. Ini anggaran, saya kira sikit-sikit ni 3.5 juta lebih kurang. Kalau salah, tolong betulkan. Tapi saya percaya dia lebih tinggi lagi. Rakyat tahu dan rakyat faham kalau potong gaji menteri ni takkan selesai masalah inflasi. Dan saya juga bersetuju dengan Tok T tu tadi. Kurang-kurangnya potong gaji ni, barat kita nak sama-sama merasa jerih perih rakyat menanggung kesusahan sekarang ni. Itu yang sebenarnya. Si barat macam kita ni kena berpuasa lah. Kena berpuasa baru kita faham macam mana orang miskin ni tak ada makanan, mana kan. Dan takkanlah sampai kita nak minta supaya gaji menteri ni sama dengan gaji rakyat. RM1,500. Saya ingat kalau gaji RM1,500, saya ingat dia tak boleh hidup dah ni. Dalam memang tak boleh hidup. Itulah. Tapi bila kita minta penyelesaian, sampai sekarang ni pun tidak ada penyelesaian. Dan ya, itulah saya gambarkan, ini adalah retorik semata-mata dan fantasi ni. Tidak ada jalan penyelesaian. Malah tadi saya juga sebut tentang kenyataan daripada Perdana Menteri kita. Apa yang dia sebut, dia pula rasa kecewa. Sebab apa? Sebab majikan tawarkan gaji yang tak setimpal kepada anak-anak muda ni yang bekerja ni. Ini bukan penyelesaian. Ini bukannya yang kita nak. Ini bukannya yang rakyat harapkan. Seperti mana sebelum ini keputusan dia bagi perkhidmatan LRT percuma. Sebab ramai orang mengadu sehingga viral tentang tandasnya tidak berfungsi, eskalatornya tidak berfungsi, menyusahkan golongan orang kurang upaya ni untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Dia bagi pula berapa, sebulan ke dua bulan percuma. Ini sebulan. Ini bukan penyelesaian bagi saya. Kita nak tahu penyelesaian khususnya bagi rakyat-rakyat kebanyakan yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Dia seolah menggula-gulakan kembali. Dan ini perkara yang sangat menyedihkan ni, Tok T ni. Jadi apa pandangan Tok T, kita ada pemimpin yang sebegini ni Tok T, apa sebenarnya yang dia orang nak sebenarnya? Itulah saya kata tadi, dia pemimpin Perdana Menteri interim, sementara yang kita nak salahkan dia pun rasa tak terlalu elok juga kan. Dia sekadar dia ya. Sebenarnya Ismail Sabri ni tidak layak pun untuk duduk di kursi itu. Salah seorang kawan saya, seorang China, orang Tionghoa, bila bercakap soal Ismail Sabri, dia kata Ismail Sabri tidak layak jadi Perdana Menteri. Apa yang dia layak? Jadi ADO. Saya kata, you jangan cakap macam tu. Itu dah melampau. Betul, dia kata ADO. Saya kata DO lah. DO tak layak, ADO saja. Itu dia meletakkan taraf apa ni kepimpinan atau kebolehan Ismail Sabri untuk menjadi pemimpin. Jadi dia tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi seperti saya katakan tadi, kerana beliau hanya menjadi Perdana Menteri sementara dan menteri secara bidan terjun, jadi kita boleh maafkan dia. Tetapi apakah dia tidak fikir dengan kedudukan dia, ketidakmampuannya itu, hanya setakat boleh bersedih dan memberi tambang percuma kepada LRT, bas, KL hanya sebulan saja. Itu bukan penyelesaian. Itu suatu pujukan, seolah-olah kita memujuk kanak-kanak yang sedang menangis. Okey, kau jangan menangis, ambillah gula-gula ini. Itu bukan cara kita menjadi seorang pemimpin.
yang berkaliber. Pemimpin yang kaliber mesti mencari cari satu solusi macam mana nak menyelesaikan masalah rakyat dan keadaan yang sangat terdepit yang dihimpit masalah pandemik ini. Jadi kalau tidak, kalau kita tidak mampu dan kita kena jujur, kita kena mengaku, kena surrender dan kita kena step down. UMNO sendiri pun suruh dia step down. Khatib yang sendiri pun tidak mengiktiraf dia sebagai Perdana Menteri. Jadi dia masih lagi berkeras untuk berada di situ. Maknanya dia sengaja memanggangkan dirinya untuk dimarahi dan diderhakai oleh rakyat. Karena rakyat apa-apapun dalam tempoh beliau menjadi Perdana Menteri ini akan mempersalahkan dirinya. So, sejak dia jadi Perdana Menteri, sejak bulan tahun lepas sampai sekarang ini, kita tak nampak satu benda besar yang dapat dibuat oleh beliau yang boleh membawa satu perubahan kepada negara. Sebalik negara makin merudu, makin merudu, makin merudu. Ekonomi, ringgit, barang naik dan sebagainya. Ini ketara di depan rakyat. Jadi, apa lagi beliau nak tunggu? Seolah-olah menanti banjir sampai ke paras apa ni hidung untuk berpindah ataupun lari meninggalkan kediaman. Itu satu perbuatan yang tidak betul dan boleh mencelakakan dirinya sendiri. Jadi saya bersetuju dengan tindakan UMNO supaya beliau apa ni berundur dengan cara taktikal membubarkan apa ni parlimen. Bagi UMNO dia tidak rela melihat apa ni Ismail Sabri berada di situ kerana dua tujuan, mungkin kerana pencapaian Ismail itu tidak begitu memberangsangkan dan mereka iri hati dengan apa ni Ismail. Tetapi kedua-dua isu itu kalau kita mengambil bagi kita yang tidak berpihak kepada mana-mana pihak ini ataupun berada dalam kelompok kelas mahkamah, bersetuju kalau beliau meletakkan diri apa ni mengaku kalah kerana beliau sudah tidak dapat mentadbirkan. Okey, kita tengok sekarang ini macam mana beliau dengan pemimpin di luar negara. Baru-baru ini beliau pergi kepada ke negara Turkiah. Turkiah ke sekarang dia panggil. Tiba-tiba sepas dia balik saja, ketua pembangkang pergi kepada Turki. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Yeah. Kalau sebagai kalau sebagai seorang pemimpin yang dapat membaca gerak dari politik, dia kena faham. Dia kena faham seolah-olahnya kedatangan pemergian beliau ke Turki itu tidak memberi kepuasan kepada pihak di sana. Terpaksa memanggil satu pihak lain yang dia percaya yang boleh menangani ataupun mengeratkan hubungan di antara dua negara. Itu bacaan saya, Pendir Zek. Kalau salah itu saya minta maaf. Tapi kenapa itu berlaku dalam sekitar apa ni dalam sekelip mata saja. Begitu juga dengan pemergian beliau ke Tokyo tempoh hari. Kenapa diundang sama bekas Perdana Menteri OT97? Dan bawa 2-3 orang. Jadi ini menunjukkan bahawa Ismail sebagai Perdana Menteri perlu dibimbing dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang lebih berwibawa untuk menjaga maruah negara. Jadi itu jelas menunjukkan bahawa beliau sudah tidak mampu dan tidak ada wibawa lagi untuk terus memimpin negara. Dan bolehlah beliau berundur baik secara taktikal ke atau secara ikhlas demi untuk menyelamatkan negara. Dan janganlah kita berseronok dengan jawatan itu sedangkan rakyat di bawah merana dan negara terus merudung di segi ekonomi dan sebagainya. Okay.